Jangan berlutut. Gini. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi apa yang? Oke, sekarang kita masuk ke simulasi yang untuk submission grappling ya. Kita nggak mau bahas banyak mengenai takedown ya, karena ya saya yakin di sini juga dari kalangan pegulat apa judo udah belajar takedown sendiri, jadi kita nggak mau bahas takedown. Paling kita bahas dikit aja mengenai takedown. Takedown itu pokoknya mau ngejatuhin lawan dari posisi berdiri gitu ya. Jadi oke, jadi tadi yang paling penting kan poinnya setelah Francino takedown. Oke, ini udah takedown saya. Nah, yang berikutnya di submission grappling ada yang namanya teknik passing the guard. Jadi dia harus ngelewatin kedua kaki saya supaya dapat posisi yang lebih baik. Itu nama passing the guard, oke? Oke, ini salah satu contoh tekniknya. Oke. Nah. Oke, that's passing the guard. Sekarang cari kepalanya buat kontrol. Francino mau cari kepala saya buat kontrol badan saya gitu. Oke. Okay. Penting ya, begitu jatuhin dia, jangan pernah mau masuk ke dalam guard. Jadi sekarang coba pasangan lakuin teknik passing the guard yang kayak tadi, oke? Hati-hati jangan tabrakan, jaraknya ya. Dijaga. Ini?